Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Walladzina atainahumul kitab yafrahuna bima unzila ilaika wa minal ahzabi man yunkiru ba'dah. Kul innama umirtu an a'budallaha wa la usyrika bih ilaihi ad'u wa ilaihi ma'ab. Dan orang yang telah kami berikan kitab kepada mereka bergembira dengan apa kitab yang diturunkan kepadamu Muhammad. Dan ada di antara golongan Yahudi dan Nasrani yang mengingkari sebagiannya. Katakanlah, aku hanya diperintah untuk menyembah Allah dan tidak menyekutukannya. Hanya kepadanya aku seru manusia, dan hanya kepadanya aku kembali. Wa kadzalika anzalnahu hukman arabiyya. Wa la ini taba'ta ahwa Dan demikianlah kami telah menurunkannya, Al-Quran, sebagai peraturan yang benar dalam bahasa Arab. Sekiranya engkau mengikuti keinginan mereka setelah datang pengetahuan kepadamu, maka tidak ada yang melindungi dan yang menolong engkau dari siksaan Allah. Walaqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa dhurriyyatan wa ma kana li rasulin ya bi ayatin illa bi idznillah likulli ajalin kitab. Dan sungguh kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau Muhammad, dan kami berikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. Tidak ada hak bagi seorang rasul mendatangkan sesuatu bukti mukjizat melainkan dengan izin Allah. Untuk setiap masa ada kitab tertentu. Yamhu Yasha'u
kitab. Allah menghapus dan menetapkan apa yang Dia kehendaki, dan di sisinya terdapat umul kitab, Lauh Mahfuz. Wa imma nuriyannaka ba'dalladzi na'iduhum aw natawaffayannaka fa innama Dan sungguh, jika kami perlihatkan kepadamu Muhammad sebagian siksaan yang kami ancamkan kepada mereka atau kami wafatkan engkau, maka sesungguhnya tugasmu hanya menyampaikan saja, dan kamilah yang memperhitungkan amal mereka.